Akhir sekali, kita ada istimewa, okay, batu ini yang base, okay, 7 kristal, 7 aura, dan base colornya adalah warna pink. Kerana warna pink ni tadi saya cakap ni batu kasih sayang. Dalam kehidupan kita, kasih sayang tu tak dapat dijual beli. Kasih sayang adalah perkara yang paling antara perkara yang paling penting dalam kehidupan. Jadi kita dengan suami isteri pun nak berkasih sayang. Kita dengan anak-anak pun kita nak berkasih sayang. Kita dengan pelanggan kita berjualan pun atas rasa kasih sayang tersebutlah terjalinnya hubungan perniagaan bertahun-tahun, insyaAllah. Jadi batu ros ni juga tadi yang saya kata antara batu yang dia punya tenaga terapinya sangat tinggi. Jadi kalau kita pakai bukan hanya di bahagian heart chakra, dia juga membantu mempercepatkan proses penyembuhan penyakit. Jadi apa pun isu penyakit kita, semua batu-batu kristal ni dia bertindak absorb, okay, dia mengambil tenaga-tenaga negatif dalam tubuh badan kita, sama ada dari segi energi psikologi tadi yang tak bagus, ataupun sama ada daripada segi penyakit. Jadi dia akan bantu absorb penyakit di badan kita, tenaga daripada yang tak seimbang disebabkan sakit ataupun isu psikologi di tubuh badan manusia, dan dia juga akan melepaskannya keluar, meneutralkan. Jadi pakai kristal ni beli sekali, kita boleh pakai seumur hidup. Kalau batunya masih elok, anak-anak kita pun masih boleh pakai batu ni. Kalau kita rasa dah bosan, lepas tu kita boleh ikat balik dan boleh redesign balik, tak ada masalah pun tuan.